Baik, terima kasih. Hari ini saya dapat kehormatan, saya diundang oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Sebetulnya saya sudah bersama mereka. Mereka punya gagasan-gagasan yang bagus. Mereka punya kegiatan, niat yang bagus, yang mulia. Saya dukung. Saya diundang untuk memberi sedikit pencerahan. Ya, saya ingatkan peran santri, peran ulama dalam pertahanan negara sangat besar. Karena itu juga Presiden kita, Pak Joko Widodo, menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Ini saya menyampaikan inti-inti bahwa negara kita di ajang kita akan bertumbuh, berkembang menjadi negara yang berhasil, yang kuat. Banyak tantangan, ada perang Ukraina, ada pandemi kemarin kita atasi. Tantangannya banyak, tapi insya Allah kuncinya kita harus bersatu, kita harus rukun, terutama para pemimpinnya harus menciptakan keadaan yang sejuk dan damai untuk seluruh bangsa Indonesia. Kuncinya itu kita bisa, kita akan. Dan kita waspada, jangan kita mau selalu diadu domba dan sebagainya. Karena dulu ratusan tahun bangsa kita sering lengah, ya. Tokoh-tokohnya mudah dipanas-panasin. Nah, kita sekarang cari yang baik, yang penting rukun, yang penting bersatu. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.